getting hard, if it's getting too hard for you to keep running. Maybe take a minute, slow down, slow down. He's just standing there, menacing! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Jackie Chang. Kali ini gue mau bikin keseharian gue pas waktu hari weekend. Sekarang gue mau cari sarapan dulu. Yuk, gue mau siap-siap dulu. Sekarang gue udah siap. Jadi kita mau pergi beli sarapan dulu. Sekarang udah jam 9.20. Kita pakai jam tangan. Oke, pintunya ya bakal lagi akan open. Bodoh. Wah. Berat tadi. Oke guys, sekarang gua mau pergi beli sarapan dulu. Ini kita pakai jalan kaki. Soalnya sarapan toko sarapan paginya deket kok. Ini langganan gua. Wayaika，玉米蛋吐司。玉米蛋。对，玉米蛋吐司，然后卡拉鸡腿蛋吐司。外带，然后再加一杯豆浆。凉的。Lagi mau
musim dingin. Tapi sekarang suhunya palingan 16 celcius. Udah ada matahari sih. Jadi nggak tahu di mana itu, dingin juga. Kita menunggu guys.哎，总共多少？对，我觉得，你的麻辣还没好。哦，好。麻辣等一下。Jadi gua pesan sandwich 2. Sandwich 2. Satu isinya ayam goreng kayak Kentucky itu, ayam. Lalu ada pakai telur. Dua-duanya pakai telur sebenarnya. Lalu satunya pakai telur jagung. Jadi kayak sejenis telur dadar yang dikocok dan dimasukin jagung gitu. Ya. Lalu satu gelas air tahu. Itu udah keseharian. Setiap pagi harus minum air tahu. Udah terbiasa. Matahari cerah banget. Hai hao. Jin tian de tian qi. Bukan nama leng, yiwei you tai ya. Chula. Oh, nama da de tai ya. Kan. Halo dunia. Gua sekarang udah ganti baju. Baju tadi kirain di luar dingin kan, ternyata nggak tahu dingin. Dan sekarang ini baju one piece. Sama one piece. Sekarang sebelum itu kita makan dulu guys. Sekarang udah jam 9.56. Jam 9.56. Udah 1 jam aja ya. Ah, oke. Sehabis sarapan kita harus edit video. Dikarenakan ya ini weekend. Enggak tahu mau ngapain, kita edit video. Ini video ini tunggu ya, guys. Tentang pas liburan ke Taipei, taman hiburan. Masih ada banyak lagi yang mau diedit ya. Sekarang udah jam 14.22, udah jam 2, udah jam 2. Kita mau ke Carrefour dulu, mau beli makanan atau beli sayuran buat stok di kulkas karena kulkas kosong. Oke guys, sekarang gua mau ke Carrefour ya, dikarenakan stok di kulkas sudah kosong. Pakai voucher ini yang gua dapat lotte kemarin, mau cai. Kalau kalian belum nonton bisa klik di sini atau di sini ya. Ya, yang tadinya memang mau pergi ke Carrefour dikarenakan ada kendala tadi, mau bantu pindahan pertukaran gombang anak pelajar ya.
Jadi mau bantu mereka translate, mau jelasin selama ini kayak jenis mau buang sampah kemana, lalu mau sapu satu minggu sapu berapa kali, bantu translate, translator. Ya begitu. Oke lah, kita ke kafe. Kan bakal ini weekend ada masuk kerja lagi hari ini kita banyak stok makanan. Oke okay. Mau ke kafe pakai e-bike seperti biasa, pakai e-bike guys. Jadi ada dua tipe guys, yang satu yang putih, yang satu yang jadi ngatur tempat duduknya dari samping guys. Yang putih itu dari depan sini. Ini kalau mau pakai bike ini tekan ini dulu, yang hijau. Tunggu dia tulis tap idle card. Lalu kita tap. Oh iya, kalau mau ngatur tingginya tempat duduk dari sini. Oke. Udah jam 5. Jam 5 udah 6. Udah pada pulang kerja. Jadi sorenya agak ramai. Ini jam-jamnya pas orang kantor lagi pulang kerja. Jadi jam-jam 5 sampai jam 6 itu memang ramai sih. Setiap kali udah minjam sepeda kita harus kembalikan. Oke. Okay. Ini. Aduh. Dia harus kuat guys. Jadi kuat. Ini kita tap kartu kita. Di sini udah ada pembayarannya 5 NT. Jadi kalau sesudah 30 menit atau sebelum 30 menit kalau udah tap kartu sekali udah bayar 5 NT. Ini belakangnya udah ada kartu. Yuk kita masuk.
untuk ini. Ini sekitar harganya 29 etik ya, 29 etik kalau dirupiahin 10 ribuan, ya palingan sekisaran 15 ribu kayak gitu. Oke, kita lanjut mau ke mana? Mending kita ke tempat daging. Kita beli daging dulu guys. Nah, di samping gua ini bagian ikan-ikan punya sama daging-daging tipis punya. Ini gua di sini memang harus beli daging ayam ini. Nah, jatuh. Gak 90 NT guys, 90 NT. 90 NT. Nah, kita mau 50 ribu lagi. Kalau nggak salah 40 lagi. Saya putih 30 NT. Kenapin 40 NT ya. Jadi kalau di Indo sayuran cuma berapa ribu doang. Di sini ya lumayan lah. Lumayan mahal. Tomat guys. Habis itu kita ke mana? Ayo kemana? Kita cari makan lagi. Cari bahan makan. Ini buat pentang hari Minggu guys. Dikarenakan gua kerja kalau hari Minggu tuh nggak ada pentang. Jadi mau bikin pentang sendiri. Sorting guys. 279 inci ya, ratusan ribu cabai ini. Oh iya guys, di sini sikatnya lebih mahal daripada odolnya guys. Kalau di Indo kan odolnya kan lebih mahal, kalau di sini enggak, sikatnya lebih mahal daripada odolnya. Kalau di topiannya hampir mau 15 ribu lagi. Eh tapi bohong. Ini gue makan di sekarang gue di Indo. Enak. Oke guys, udah selesai. Jadi kita pulang dulu. Yo, bayar. Oke guys, kita bayar. Guys, banyak sih, masih ada 2000 voucher lagi sih. Oke, sekarang kita mau naik lift dulu guys. Yuk kita pulang sama Prak Choy. Sekarang udah jam 6, 18 menit. Kita cari tempat dulu. Oke. Jadi totalnya 1056. Tadi lupa pakai autofocus, jadi nggak bisa fokus. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Yuk, kita pulang guys. Jadi sekarang masalahnya barang belanja gua berat. Ini bisa dia nempel. Kita cari sepeda dulu. Aduh.
udah sampai guys. Iya. Lanjut dan kakak. Oke. Oke. Masuk. Eh. Yes. Ah, kayaknya sampai juga. Sama, ya. Jadi dikarenakan tadi pas masuk pintu Carrefour lalu nge-scan barcode pandemi tanda tangan nge-scan barcode lalu sanitizer, habis sanitizer kata kakak itu nggak boleh nge-record di dalam ya, jadi pas udah masuk ke dalam jadi ceritanya kan nggak bolehin ya. Jadi nggak dibolehin, gua kamera gua disimpan ke dalam tas gua dulu. Habis itu gua pas udah masuk ke dalam, udah jauh, gua baru buka lagi. Ambil kamera lagi, bawa record lagi. Tapi recordnya nggak bisa tangan-tangan kayak pegangan gitu. Jadi recordnya gua tadi ada yang masuk dalam ranjang. Sekian dari barang yang nggak bisa record, cuma beberapa doang sih yang gua beli. Jadi ya begitulah guys. Oke guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, and comment. Dan jangan lupa di subscribe juga channel gua, agar gua makin semangat bikin vlognya. Ya, pelan-pelan ya. Gua sambil belajar juga untuk cara berbahasa Indonesia yang baik sih. Soalnya bahasa Indonesia gua kurang bagus. Karena kan gua dulu di Indonesia, sekolahnya mayoritasnya orang kek semua. Okay. Bye-bye! See you at the next one!